Hari berikutnya di Jogja. Aku udah sampai di kawasan Kota Gede, kota penghasil perak di Jogja. Jadi seru ini di kawasan apa ya ini namanya? Ini pembuatan silver. Jadi di situ ada proses pembuatan silver. Belum masuk sih ke situ. Tapi mau foto-foto dulu di situ. Ada tangga yang instagenik banget. Jadi mau foto dulu karena yang lain, rombongan teman-teman yang lain tuh udah pada masuk melihat pembuatan silver. Bagaimana sih pembuatan silver yang terkenal itu dan bisa dijadikan perhiasan, pajangan, or apapun itulah. Jadi daripada mereka rame-ramean di dalam, aku mending foto-foto dulu, nanti gantian mereka keluar, aku yang masuk ke situ. Rame banget soalnya, tapi seru. Hore, kita explore Kota Gede. Dari sini mau jalan kaki ke kawasan pemakaman Raja-Raja Mataram. Kita lihat ya, ada apa aja di situ, karena aku baru pertama kali masuk Kota Gede di Jogja. Itu Kawi dengan fotografernya. Fotografernya internasional, didatangkan dari Malaysia. Kalau kamu asisten ya? Asisten. Oke. Apa kantrinya sama? Iya. Oh wow, luar biasa sekali model yang satu itu ya. Internasional kelasnya. Dia enggak main sama fotografer lokal. Terus aku ngelihat ibunya bikin batik tulis. Di dalam ada koleksi-koleksi batik. Wah, kemarin kan udah ke Beringharjo ya. Terus sekarang jadi pengen belanja batik lagi. Cuman mungkin harganya beda. Nah, habis foto-foto di sebelah sana, di pojok situ ada memang keren banget sih tempat foto-fotonya. Sekarang aku mau masuk ke tempat pembuatan perak. Seru nih, ada proses produksinya yang udah di depan pintu. Si pembuatan perak. Jadi di Kota Gede itu memang terkenal sekali kalau tempat ini menjadi penghasil perak dan produksi perak yang besar, lumayan besar di Jogja. Pabrik perak tuh salah banget deh. Aku jadi pengen beli. Ih, keren. Ini pajangan. Wayang, pajangan wayang dari perak. Terus ini beberapa pajangan juga. Ini bagus-bagus ya. Bukan, aku jadi pengen belanja perak. Kalau waktu itu ke Lombok, aku ke tempat pembuatan mutiara. Terus kalau kesini aku tempat pembuatan perak. Jadi waktu di Lombok aku belanja perhiasan mutiara. Nah, di sini aku lagi mikir nih mau belanja juga enggak ya untuk perhiasan peraknya. Bukan beneran masuk gang, keluar gang nih, entah di mana lagi temboknya masih ini. Kita ada di mana? Kita ada di Kota Gede. Kota Gede. Jalanannya. Wow. Explore the hidden gems of Hidden gems of Kota Gede. Kota Gede dong. Kota Gede. Ya. Yeah. Is that right?
Tuh, jalannya menurun, teman-teman. Aku nggak tahu kita mau dibawa kemana ini ujungnya. Tapi seru karena kita melewati rumah-rumah unik. Maksudnya rumahnya masih sangat tradisional, tradisional Java terutama. Terus tadi ngelewatin masjid tua juga, bukan masjid sih, itu langgar semacam surau gitu, yang sudah sangat tua. Sudah masuk ke kawasan komplek masjid besar Mataram Kota Gede tuh. Suka kan sama miniatur-miniaturnya. Nah, di sebelah sana kita mau ke arah makam-makam raja-raja Mataram. Ini kawasannya nih. Kita di setiap pintu harus motret dulu. Ini adalah pintu ketiga dan dia selalu foto di setiap pintu. Right. Alright. Every gate we have to semua photo. We have to take the photo. We have to take advantage. Hey, let's go. Let's go. Aku udah ganti baju pakai tradisional Java terus dikasih bunga sama Asraf. Kita mau masuk ke pemakamannya raja-raja Mataram. Aku nggak tahu ada makam-makam siapa aja di sini. Jadi untuk masuk ke kawasan ini kita wajib memakai baju tradisional Jawa. Foto di sini bisa. Seperti ini. Teman-teman udah pada. Mas, ambil foto sini sama-sama bagus mas. Boleh. Yang perempuan yang nggak pakai kerudung. Itu lucu banget kan? But ours is like local, right? Yeah. It's from his mix of Spain, Dutch. Dutch face. Dutch and face. You? And me, Javanese face. Javanese face. Jadi aku hari ini jadi gadis Jawa. Dan masih lagi dorang ya. Untuk jadi kita pakai picture. Batik ini terus kemben sebenarnya jadi terus ada kain di bawahnya nah jadi kita harus memakai pakaian ini kalau ingin ziarah makam raja-raja Mataram yang ada di situ. Tapi ada black door-nya juga ya Kawi. Nah untuk black door itu khusus kayak kita yang pakai hijab itu harus lepas hijabnya, sama boleh pakai manset, nggak boleh pakai manset, jadi harus benar-benar tradisional Jawa banget deh pokoknya. Nah jadi karena kita nggak mau lepas jilbab, jadi ya udah kita hanya puas buat foto outfit aja ya di sekitar sini. Tapi wah di luarnya aja udah cakep-cakep banget. Harus dicoba. Iya, kalau misalnya kamu ke kota gede, kamu harus nyoba untuk menyewa pakaiannya di sini. Karena nyesel banget karena udah jauh-jauh ya datang ke Jogja. Sama venue-nya tuh pas banget, sama tempatnya tuh pas. Sangat tradisional. Jarang kita lihat di bahkan di kota Jogja sendiri nggak ada bangunan-bangunan seperti ini. Oke, let's go, kita mau foto dulu. Oke, yeah. Ya, ini kita sudah keluar dari kawasan masjid dan makamnya. Karena tadi aku nggak masuk ke makam karena pakai hijab dan nggak boleh masuk karena hijabnya harus dilepas. Jadi ini Meran masuk. Jadi kamu melihat ada apa aja di dalam? Di dalamnya ada tombs,
ada makam-makam raja-raja dan mana yang dia bagi tahu mana yang pangkatnya lebih besar, mana yang pangkatnya lebih bawah. Oh gitu. Dan ada satu makam yang separate. Separate maksudnya? This building, this wall. Some of the tombs in and some of the tombs out. Oh yeah, I see. Yeah, yeah, yeah. So itu satu orang atau dua orang? Ada dua dalam dua tiga like two or three tombs. Two or three tombs. Ya, paling rajanya yang paling tinggi itu yang paling raja, paling, yang raja. Yang raja. Yang tahtanya tertinggi. Ya, tahtanya tertinggi. Okay. Kamu hafal enggak nama-namanya? Enggak. I never catch up the accents because the accents be like more deeper in Indonesian language. Oh, yeah, yeah, so yeah. I never catch up. Okay, and jadi the names really too long. I don't know it's a place or name. So I cannot understand what it's talking about. Everyone don't understand because don't have the translator. Oh ya. Yeah. Jadi tadi itu guide-nya bahasa Indonesia ya berarti. Yeah. Ada bahasa Jawa juga? Bahasa enggak. Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Lebih bahasa Indonesia yang toto katanya gitu. Yang pekat, kok lucu ya. Dan kita nggak boleh ambil foto sama sekali ya, di situ, nggak boleh ambil gambar, video, foto. Momen yang sayang. Wah, tapi, iya sih ya. Tapi itu karena mereka memang tidak dibolehkan oleh kerajaannya, oleh budayanya juga begitu. Ya budaya. Oke, let's go. Kita mau makan siang hari ini. Kita mau makan. Terus nanti kita mau ke Candi Borobudur. Saatnya makan siang. Ini makan siang di Kota Gede dan istimewa banget, namanya Dalem Nathan. Jadi konsepnya itu Nathan Art Space gitu. Tradisional Jawa juga. Jadi kayaknya Kota Gede itu kota yang otentik banget, nilai-nilai Jawanya. Ini lihat tuh pintunya kayak gini. Terus makan-makanannya itu pakai ini nih, tanah liat. Mau makan, terus karena ini art space kan katanya, nggak ada lukisan. Bagus ya. Tapi makan apa? Menunya apa sih? Kingman rawon jagung. Alright, aku mau makan dulu. Mau nyobain rasanya enak apa enggak? Enak sih pastinya, aku udah lapar banget. Ya nanti dilanjutin lagi ya. Selamat makan. Lebih heboh.